Pertama pastinya kita lepas ini dulu bautnya ini. Abot guys. Gagal. Jika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Siapkan mata ketok seperti ini untuk melepas baut-baut yang sulit dibuka. Ini bautnya macet. Ini memang sering kali macet ya, ini nggak bisa dilepas. Untuk cara lepasnya seperti ini. Ini dilandaskan palu. Kemudian ini di tang, kalau bisa pakai tanggem. Kenapa tanggem? Ya, biar kita nggak perlu nyekelis tang. Masih dengan alat yang sama pakai ini ya. Diketok-ketok. Biar dia kencang kayak gini, ini nggak mudah slip. Dan berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Jika masih belum bisa, lakukan hal yang sama. Ulangi lagi ya. Kemudian ulangi langkah sebelumnya. Ono tang, ono tanggem benak nanti guys, enggak ada tanggem ini agak repot. Pusatkan kekuatan pada tang,
pusatkan kekuatan pada obeng, kemudian bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah terlepas. Ya, ini tadinya mau buka TV, jadi tutorial melepas bot macet ini. Ini saya bungkus sendiri aja ya, karena memang banyak kejadian sini sering macet. Cara ngelepasnya seperti itu. Pasti bisa dengan alat seadanya, asalkan mengetahui bahwa dengan cara dipukul-pukul, dipalu-palu pada bagian sini, akan terjadi deformasi pada bagian platnya ini, sehingga botnya ini ada pergerakan sedikit. Sedikit sekali pergerakan, tapi ini bikin kendu. Ya, setelah ini dilepas, pasang lagi. Untuk posisi yang benar, ini menghadap ke atas ya. Atas gini ya. Sebelah kiri, kalau kanan nanti dari bawah nggak bisa ya. Semoga artikel ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kunjungi rumputteki.com, situs untuk rumput teki ini, biar nanti jika video ini kurang jelas bisa dicek di tulisan saya yang seadanya. Semoga bermanfaat. Rumput Teki channel mantap.